Dinalaga ngurangan jumlah warga nu ngaraliga di Kabupaten Bandung, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ngokolakeun bursa kerja atau job fair di Balerame Sabilulungan. Eta job fair teh dipaju tim mimiti poe Salasa tapi ka Kamis nu bakal datang. Eta job fair teh dieluan ku 65 perusahaan anu nyaegakeun nolongkrang gawe 3000 formasi tim mangpirang strata atikan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ngokolakeun bursa tenaga kerja atau job fair di Balerame Sapilulungan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta job fair teh dikokolakeun jero 3 poe, timimiti poe Salasa tepi ka Kemis nu bakal datang. Jumlah pausahaan anu aup dina eta job fair teh nitih 65 pausahaan kalawan jumlah tenaga kerja nu dipibutuh 3000 urang. Dina pemunggaran job fair, tekurang ti 2000 warga nu ngalamar ngadeg-deg ka eta job fair. Kawas Andini anu tembong sumanget naker aub dina eta job fair. Samalah cek dirina, eta kagiatan teh gede mangpaatna, dumih dirina tekudu ngadeg-deg langsung ka mangpirang pausahaan. Sanajan kitu dirina miharep Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ngokolakeun eta kagiatan job fair jero 2 kali sataun sangkan leuwih rea nyerep tanaga kerja. Ya, sama soalnya kan bisa dapat lowongan kerja, terus banyak-banyak perusahaannya, jadi gampang tinggal apply, jadi nggak usah datengin ke tempatnya gitu. Teteh sendiri dari mana, Teh? Dari Banjaran. Dari Banjaran, sengaja ngelamar datang ke sini. Bupati Bandung Dadang M. Nasir Nandeskin, job fair dilakonan salaku tarekah pamarentah bikin ngurangan jumlah warga nu ngaraligeh di Kabupaten Bandung. Dirina ngeceskin salila ieu jumlah warga nu ngaligeh di Kabupaten Bandung beki ngurangan. Dina tahun 2018 jumlah warga nu ngaligeh ngahontal 7%, ari dina tahun 2018 nyerorot jadi 5%. Itu menyelenggarakan job fair. Setiap tahun ditingkatkan, ada pernah bareng dengan Jawa Barat, kerjasama dengan Disnaker Jawa Barat, nah tahun depan mudah-mudahan seperti itu. Tahun ini, tahun 2019, kami menyelenggarakan 5 kali job fair. Yang 4 job fair di daerah, di kecamatan, perwilayah, yang pusatnya sekarang di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ini upaya Kabupaten Bandung untuk menemukan antara mencari dan memberi kerja ditemukan di dalam job fair. Jadi mempermudah kepada para pencari kerja dan juga kepada pemilik perusahaan yang membuka lowongan kerja ini sebagaimana undang-undang. Alhamdulillah hari ini diikuti oleh 68 perusahaan besar yang membutuhkan tenaga kerja. Dina nas-nasna job fair dipiharap bisa ngurangan jumlah warga nu ngaraligeh sangkan karaharjan warga Kabupaten Bandung beki ngaronjat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.